Fish People, kembali bersama gue Evo. Welcome back to the channel. Oke, video hari ini gue mau kasih makan untuk pertama kali ke ikan cana pleuro yang kemarin gue baru beli. Jadi udah 3 hari gue puasain. Jadi seperti biasa, kalau ikan baru beli, biarin ikannya beradaptasi dulu, nggak usah cepet-cepet dikasih makan. Nah sekarang udah hari ketiga, mau gue coba kasih makan ikannya. Kita lihat reaksinya ya Fish People ya, ikannya mau makan apa enggak ya Fish People ya. Kayak gimana, kira-kira ikannya mau langsung makan apa enggak? Ikuti terus videonya. Ya, kemarin ikannya belum mau makan ya Fish People ya. Kemarin kalau kalian lihat videonya, gue coba kasih makan cumi ke ikan cana pleuronya. Mereka belum mau makan. Ya, sekarang hari keempat, gue akan coba pakai makanan yang lain. Gue akan coba kasih makan pakai ini nih guys. Ya, pakai ikan cere. Hari ini gue mau kasih makan. Sekarang kita lihat reaksinya, apakah ikan cana pleuronya mau makan ya apa enggak ya guys ya. Wow, makan tuh guys ya langsung ya. Wow, langsung ganas tuh guys. Wow, langsung makan ya. Wow, lihat tuh guys. Wow, langsung ganas semuanya. Wow, lihat tuh. Wow. Waduh. Wow, langsung ganas ya guys ya. Waduh, seru banget. Waduh, seru banget guys. Waduh, ganas nih ikannya, dikasih makan ikan cere nih. Seru banget. Wah, gile, seru banget nih guys. Akhirnya mau makan dia ya. Kemarin mungkin kita kasih makanan beku, dia masih bingung sama makanan beku. Nah ini dikasih makanan hidup, ikan cere langsung ganas ikannya guys. Seru banget ya. Apalagi ini di sini ikannya banyak ya. Ikan cana pleuronya ada 8 ekor. Jadi kalau makan itu seru banget ya, kayak keroyokan gitu makannya guys ya. Seru banget guys. Takis. Ya tuh lihat tuh. Seru banget. Wah seru banget. Ya ini gue beli banyak ya ikan cerenya, nggak apa-apa. Jadi mungkin beberapa hari ke depan pasti lama-lama dia akan habis ya guys ya. Jadi biarin ini ikan cana, ikan cerenya gue beli banyak. Dia masih banyak tuh di atas akuarium untuk memancing ikannya supaya makan ya Fish People ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita biarin aja. Jadi ini paling nanti 2-3 hari akan habis ya Fish People ya ikan cerenya. Jadi supaya ikan cana pleuronya bisa, kalau lagi lapar, dia bisa langsung hajar makanan, makan ikan cerenya ya, Fish People ya. Wow, lihat tuh guys. Makan semuanya ya. Ya, ini dia nih. Ayo.
really enough yet. Don't you think we've all had enough? Okay, fish people, keesokan harinya semenjak kemarin kita masukin ikan cere yang banyak banget. Sekarang seperti dugaan gua, fish people, ikan cerenya udah habis semua tuh, lihat tuh. Ya, tinggal satu ekor doang di situ, ya. Semalaman berarti habis tuh pada pesta ya, semalam ya, pada pesta buffet makan ya, ikan cere banyak banget. Ini keesokan harinya, besoknya gue baru sampai kantor hari ini, pasti pagi pas gue masuk kantor, gue lihat ikan cerenya udah habis semua nih fish people. Ya kemarin kan gue bilang, pasti nanti itu semalaman akan habis ikannya, paling besok juga udah habis gitu ya fish people ya. Ya ini jadi tinggal sisa satu ekor doang tuh fish people. Ya jadi bagus deh, semua ikannya udah mau makan ya, lahap, makannya ganas. Karena kemarin gue beli ikan cere banyak banget, udah 2 hari langsung habis ya fish people ya. Jadi kemarin gue beli ikan cere, nah besok harinya, sekarang hari ini ikannya udah habis semua fish people, ikan cere udah habis semua ya. Wah, bagus deh. Syukur deh ikan cana pleuronya udah pada mau makan ya fish people ya. Berarti mereka udah beradaptasi dengan baik dan udah sehat lah ya. Udah sehat, udah mau makan. Jadi bagus deh ya. Udah nggak stres lagi. Kemarin kan hari pertama waktu gue mau coba kasih makan, mereka masih belum mau makan ya, mungkin masih stres atau belum adaptasi dengan baik. Nah kalau sekarang kalian bisa lihat, dia udah mau makan ya. Ikan cere kemarin gue masukin banyak banget, hari ini hari keduanya, besokannya udah langsung habis semua fish people ya. Takis, mantap. Ini sih nanti keren banget nih fish people ya. Tuh lihat tuh ikannya juga cantik-cantik. Markingnya gokil banget, keren banget, motifnya bunga-bunga gitu, satu badan full, ya ikannya banyak. Jadi seru banget melihara ikan cana pleuro, ikan cana yang bisa kita gabung, bisa kita bikin community tank. Jadi seru aja ngelihatnya, ada satu akuarium isinya ikan cana semua, ya fish people ya, karena ikan cana pleuro sifatnya nggak begitu agresif, tidak seperti ikan-ikan cana pada biasanya, ya fish people ya. Jadi kita bisa bisa gabung begini, bisa taruh banyak beberapa ekor dalam satu akuarium, itu ngelihatnya keren banget fish people ya. Keren banget ngeliatin cana, ikan cana menjadi community tank gini fish people ya. Ada banyak ikannya di dalam satu akuarium kayak gini tuh keren banget. Kemarin kalian lihat sendiri ya, waktu lagi dikasih makan juga seru banget, semuanya pada keroyokan gitu ngejar-ngejarin ikan cerenya. Wah, takis banget fish people. Seru banget, seru banget ini. Wah, ini mungkin sekarang jadi akuarium favorit gua nih sekarang nih ya. Oke, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman di rumah, semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys, salam ikan, and see you in the next video.